saya orang gandari bos. Ha, so sekarang ni tanpa membuang masa, yang ni saya nak buat benda yang paling simple dan sekejap je. 3 minit dok sapa. Okey. So saya nak buat 5 kasturi colek. So kita kat sini ada 5 kasturi dengan saya dah potong cili padi. Lepas tu kat sini kita ada gula, kita taburkan je. Taburkan je. And then masukkan kicap. Kicap manis. Ha, tengok tu orang makan kicap ni dah buat bit dibekal lagi. Mana di sekolah ni pula. Dikerjalah. Okey. Kalau ni memang lah orang Pantai Timur, orang Jalan, orang Kelantan makan macam ni. Lepas tu saya masukkan belacan sedikit. Sikit je. Lepas tu kita masukkan serbuk asam boy. Ha, kita tabur je. Dan siap. So kita gaulkan sahaja. Gaulkan sahaja. So macam ni lah rupa dia. Jom kita buat di office. Biar orang lain sikit perut. Kita makan kat sana. Let's go. Okay, kat sini kita bersama dengan partner sementara kita selama 3 hari, 3 malam. Pak pun nak ada 3 malam ni. 3 hari, okay. 3 hari je. Nah, aku makan ni je. Makan ni je. Kelakannya. Okay, so sekarang ni saya nak kita panggil seorang first, iaitu partner sementara lah. Ya, yeah, tak payah mention banyak kali, okay? Pada sementara je. Wah, wah, takut. So, kita kat sini Adam, kita ada colek 5 kasturi. Pernah makan tak? Aku tak ada dengar colek 5 kasturi. Betul? Colek pelang. Macam mana mu kupas 5 kasturi? Ha, kita kupas macam 5 biasa. 5 mandarin biasa gitu. Jadi ya? Jadi. Sebab dia macam kecoh idea. Sebab ni dia macam ada orang, dia buat dua jenis. Kalau macam aku letak kicap. Ada tu dia letak cili pek. Masak tak? Kena rasa sebab dia dah gaul gula, gaul lada, apa semua. Aku tak percaya mana kamu ni. Apa semua. Jom kita rasa okay, sama. Okay. Aku tak terkacau lah. Okay. Okay, makan dulu, makan dulu. Makanlah sekali. Okay, okay, okay. Nak ambil mana, sir? Ikutlah. Okay, okay, okay. Ha. Tak masalah ni macam bola, geng. Rupa je. Molek pun kutu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, minyak buat. Jangan buat muka. Macam muka kan? Tak rasa. Jangan buat muka. Tak rasa. Kalau muka, tak rasa. No. No. Bapa tak buang putih? Sejaknya. No. Memanglah tak boleh buang putih, bodoh lah Adam. Baik pun gila. Tapi pedah. Pedah? Pedah. Tapi itu semua masih lah. Laksa lah masa tu. Saya letak belacan. Kami beri dulu pedang. Bismillahirrahmanirrahim. Molek. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu pula Nisa ni. How is it? Aku tak tahu pula Nisa ni. Kecuali dia. Eh, nak tanya baik-baik cek mata. Aku tak tahu pula Nisa ni reti masuk colek gini. Eh, ni kena ambil masa berapa lama, Zah? Tak sampai 3 minit. Tolong weh. Kupas je lah. Kelama, kupas je lah lama. Lepas tu, mu campur dengan? Okey, aku letak garam. Sorry, aku letak gula. Okey. Kicap. Kicap. Belacan. Sebut asam boy. Ni, dah beri kejap. Aku dah. Benda ni lah yang viral tu. Oh, iya ke? Ya. Yeah. Kalau viral tu, gula dia tak hancur lagi. Gula dia hancur dah. Yes. Oh. Kalau main pagi tadi, so dia dah larut lah dalam kicap. Tapi saya dah letak banyak lah gula tu. Macam gula tu kena letak banyak sikit. So, ni aku rasa masam. Masam sebab limau dia bukan limau yang dah matang. Ni pra matang. Limau pra matang memang akan masam. Bagi aku dia tak masam, cuma dia pahit. Ah, pahit kan? Ha. Dia kelak. Limau dia. Dia ada limau yang kasturi yang masuk sikit ke? Ya, betul-betul. Manis. Colek lima nipis. Ha. Wuih! Kasturi! Jangan cocok gitu! Kena baju aku, Kang! Kasturi dengan nipis lain gila! Nipis dah besar! Nipis besar tu! Ni kasturi yang buat air ni! Buat take obey lima! Oh, ni lima nipis, eh? Lima kasturi! Oh, lima kasturi! Apa untuk buat lima puruk? Allah! Puruk besar! Minyak pakai lima kau! Minyak pakai lima! Tahu! Yang pakai lima kan? Ya, minyak pakai kepuk! Ha, oh, nak teh? Masam! Pahit! Bisa boleh nikah sah kalau gini hari-hari. Asyamnya. Dah ni.
Aku tertanya-tanya macam mana dia kupas punya kulit. Itu masalahnya Min. Aku tanya dah, Pak. Dia kata sebab kupas kulit. Aku kupas kulit ni. Aku kupas yang biasa. Ni. Ya. Wah, lima kasut dia ni. Ni tahu mana? Wah. Ya ke buat saka. Wah. Buat saka. Mu benda buat saka. Naik. Masak pahit sekejap. Cuma ada. Okey, kita pergi ke orang seterusnya. Okey, so sekarang ni kita okey, so sekarang ni kita bersama abang tetangga kita. Okey. Kita hari lah kita. Aku suka yang kau pekat. Kau pekat. Ni ni patutnya pekat sebab tadi kan dah lama. So dia nak larut dengan gula, dia akan jadi berkuah lagi lah. Dah lah pakai putih. Itulah aku risau ni. Dia limau dia pahit sikit kan, beritahu awal. Sebab limau muda tak? Oh lama. Eh, aku ingat kau nak suap aku. Berotak kau. Asal dia macam mana? Nak cucuk. Ya. Asal kandilan tu. Masak. Bapa, kan dia rasa ni kena. Laku keras. Rasa macam mana? Ha? Rasa sedap. Sedap. Ya. Tapi ni kalau ada gula extra aku nak tambah je betul tak habur lagi manis lagi sedap. Ni pahit sikit. Ha. Siapa konteng? Mimi tengok orang bahagia je sekarang ni. Tutup 3 hari. Jadi aku makanan aku tak makan dalam je. Makan dekat Mimi dia tak makan macam tu kan. Makan orang. Jap. Nafok. Apa ni? Suak pula otak kau rembat ke? Suak. Mimi aku tak suak ini kan kau. Mentak lagi. Yang belakang jalan. Suak punya. Kau tak ada Mimi dia suak. Belakang tadi. Batu api. Jadi buat calon tadi dah pegang game tadi. Jangan ya, Datuk. Batu api. Lima. Calon lima kasturi. Aku dengar orang lain pun ada. Confirm. Lepas sana. Gila ket ke aja aku. Nak. Try. Jom sedap tak makan jom. Sedap tambah lagi. Try. Dipahit sikit lagi. Aku ni. Calon Datuk. Wah. Pahit sikit ni. Dia kelas tu. Nak kulit-kulit Emma? Dah! No. Buka tu. Pahit dah. Kupah tu. Air dah gede. Air dah gede. Tak boleh putih. Sedap tapi dia kelat. Dia kelat. Sebab limau ni muda. Kalau kicap tu melekat tu sedap. Dia dah terak. Okay, so sekarang ni kita menjemput Lokman Mosa dengan partner barunya Siti Zulaika. Kak Ibrahim. So sekarang ni kita ada sikit je lah lagi. Kita orang nak suruh korang try. Kalau sedap boleh tabur. Kalau tak sedap cukup. Dia atau orang boleh makan lah limau ni kelat-kelat. Dia kelat sikit. Cuncuk. Ngamat tak ada pun macam ni. Yalah, jenis lah tu. Mesok je. Okay. Bismillah. Okay, lu. Guys, cuma nak bagi tahu lah baru nampak Adam tengah bahagia. Oh ya ke? Baru nampak Adam buat kerja. Lama ni Adam menderita ke? Adam, ada rumah. Tak apa dah. Saya dah bahagia dah. Tak apa-apanya. Kau yang nanti ni? Atau orang suka, atau orang tak suka lah. Ini Papa Ryan ada Papa Ryan. Papa. Papa foto kita ni. baju nak Isa. Tak baju. Buah lah. Itu marah saya. Okey. Terah dulu. Pahit sikit ke bawah? Ya kelak. Jangan mahu putih memang pahit. Sedap. Jangan telan saya putih. Telan dah. Ambil saja. Ni makan untuk raya lah. Untuk raya. Shut up. Baru nak oi aku raya hok mu ni kita masak lagi tu. Gitu. Lulu lagi mahu putih. Lulu lah aku nak jadi natu mu. Sedap. Malah. Munisa, nama bini dia Anis. Mama Anis. Iyalah, lebih kurang lah Anis dengan Anissa. Ha, so nama bakal mak mertua dengan bakal mak nanti sama. Sah. Biar Adam pegang. Tak apalah, nanti dia pegang. Kenapa? Aku takut. Sakit. Ladi tak pedas pun. Kalau aku makan dah tadi. Dia kan ada sudu sedap makan mana punya. Ya.
Dia walaupun dia pahit, dia masam, tapi orang tetap ketagih. Kamu kecua Elio. Betul tak kecua Elio? Betul lah kecua Elio. Kamu kecua Elio. Wangelah. Muka minat teteh benda-benda gini. Wangelah. Tak, boleh aku tanya tak? Bila masa muda buat benda ni? Semalam aku koyok lima, aku tak mati. Lepas tu pagi tak ada sebelum aku main office, aku buat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Luar ilah luar tu. Siapa cikgu main ni? Tak siap. Macam-macam siap. Dah tahu tak? Ada partner ni sebab boleh cakap Kuantan tau. Kita boleh cakap Kuantan. How is it? Pahit sikit. Orang kampung kita. Oh, api Aira makan. Aira makan 10 biji, mu tahu tak? Apa mu yang makan? Oh, mu nak suruh dia daya lah kini dengan mu. Sorry lah, ni aku nak tahu terus mu kena. Mu makan berapa putih? Berapa biji? Satu je. Ya ke? Nak buat? Tambah kosong belakang. 10? Ha. Mu ni... Tak apa lagi. Gila balah antara mula pula. Okay, so bye. Kita tengok kat sini dah habis. Adam dah habis. Ada sisa-sisa je. Bolehlah bagi Adam ni. Aku tak makan cili. Sudahlah. Okay, so Kalau mu boleh jawab soalan aku, aku akan makan benda ni. Apa dia? Ha? Okay. Dia tak bedah pun. Okay. Mu nak calon suamimu. Calon suamimu, fizikal dia kan? Color, tan ke? Fizikal. Ni jawab soalan ni ada betul salah ke apa ni? Bukan. Tak apalah. Mu punya calon suamimu, mu nak yang physically dia macam mana? Tinggi, sadar, color, macam mana? First, tinggi daripada aku. Bukanlah macam tinggi sikit ke apa, nak betul-betul tinggi lah. Tinggi banyak? Taklah tinggi banyak. At least macam tinggi sejengkal lah daripada aku. Okay. Lepas tu dia tinggi ke atas macam tu lah. Okay. Lepas tu tak terlalu kurus, tak terlalu gempal. Okay. Yang sederhana lah. Okay lah. Okay. Lepas tu fizikal kan, cakap pasal fizikal kan. Bu jangan cakap cukup sempurna. Dok, rambut tu nak panjang boleh, tapi dia kemas. Aku nak kemas. Lepas tu, jujur lah jenis akulah. Aku minat lelaki yang jambu. Patutlah nak pandang dengan makan. Hey. Makan jambu. Memanglah dia jambu. Bukan pasal kita aku dengan dia. Kalau kulit. Ngelang. Kulit. Macam kita cakap lah jambu. Tapi dia boleh je kalau gelap. Tapi tak terlalu gelap lah. Itu taste masing-masing yang kecam saya. Itu taste masing-masing. Okay. Dia tak terlalu cerah dan tak terlalu gelap. Biasa-biasa pun okey. Macam tu. Nak yang putih-putih, jambu-jambu, rambut. Rambut ke depan. TikTok. Tak rambut. Rambut aku tak kisah. Rambut macam Ben Amel ke. Rambut depan macam Korea ke. Benda aku tak kisah pun. Yang penting dia kemas. Lepas tu. Kalau. Apa lagi? Okey, soalan ngelah. Mu rasa umur berapa nak nikah? Lah ni pun boleh. Nice. Tapi saya tak nak nikah lagi. Mu kata mu nak beli kereta. Yes. Sebab tu saya tak nak nikah lagi, sebab saya fikir sebelum saya berkahwin ni lah saya nak kumpul harta, nak capai apa yang kita nak dari dulu. Betul. Contoh macam kereta ke, kalau ada rezeki lebih mana tahu boleh beli rumah ke apa. At least kita macam dah kewangan stabil, ada simpanan, ada kereta. And then boleh stabilkan diri macam-macam lah orang kata. Aku baru ni dekat TikTok, aku nampak satu soalan viral. Kalau lelaki terkahwin dengan Tino ni, lelaki tu nak Tino ni duduk dengan mak dia. Mama dia. Mana mak mertua, contohlah mak mertua mu. Dia nak stay dengan mak mu. Laki mu nak mu stay dengan mak mertua mu. Mu okey ke dok? Ke dalam masa singkat boleh, masa panjang tak boleh. Atamu. Okay, for me, jawapan tu duduk dengan mak mertua atau tak bagi akulah. Tak kisahlah mak dia ke, mak aku ke, for me lah. Tak kot. Aku lebih rela macam sewa dekat luar sebab kita ni more privacy lepas kahwin. Macam-macam lah. Yang tu lah waktu honeymoon ke apa ke kan, mood dia. Lepas tu kalau macam dengan mak mertua ni, kita tak tahu. Mungkin orang boleh terima kita. Tapi bila lama-lama takut orang datang luar ni. Mana sebab aku pun ada peranak bodoh aku tersendiri. Betul. Nisa yang bodoh. Tak. Tak, maknanya mu nak bonding. Dia main api dengan api. Diam tak? Maknanya mu nak bonding dengan laki mu je lah. So kita need more privacy lah. Jangan kahwin dengan dia guys. Dia jauhkan korang daripada mak korang. Bukan.
kan, kalau korang tanya perempuan yang lain pun mostly jawapan macam tu, need more privacy. Jadi kita balik kamu balik je lah macam biasa. Ha, tapi kalau macam nak stay dengan mak mentua, tak kot. Kita rasa lebih baik menyewa ataupun beli rumah sendiri. Macam tu lah. Maknanya lebih kot, macam cakap lah, lebih privacy, lebih kalau nak buat sesuatu tu mudah lah. Yeah. Tak terhalang dengan online. Ada orang jealous. Mana orang jealous? Itu dah panjang konten saya. So konten saya sampai di sini sahaja. Ambil gambar dah. Tak ada. So konten ni saya sampai di sini sahaja. Korang jangan lupa like, comment, subscribe and share. So inilah panel baru ni. So selama 3 hari sahaja. Alhamdulillah. Korang akan tengok peperangan selama 3 hari berlaku. So jumpa di next time.